Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengubah langit menjadi seperti ini. Dan mari kita buka aplikasi CapCut. Kemudian kita klik New Project dan pilih videomu yang akan diedit. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita gunakan video yang memiliki langit bersih. Selanjutnya, kita masuk ke Overlay dan pilih Add Overlay. Tambahkanlah sebuah foto atau video langitnya. Kamu bisa mencari gambar ini di Google atau di website seperti Unsplash dan Pexels. Oke, kemudian saya ingin meletakkannya seperti ini. Jangan lupa kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian kita klik video utama. Dan mari kita duplikat ini dengan klik copy. Jadikan ini sebagai layer dengan klik overlay. Dan letakkan ini pada layer di bawah. Kemudian kita tekan layer tersebut. Dan kita masuk ke menu masking. Dan pilih split. Kita putar menjadi 180 derajat. Kemudian kita geser tanda panah ke atas untuk memudarkan gambar ini dengan langit di background. Dan pastikan subjek di bawah tidak terkena masking. Jadi pastikan kita geser ini sedikit ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin saya ingin mengatur ulang posisi gambar langitnya. Oke, kemudian saya ingin menambahkan overlay lagi. Dan saya ingin menambahkan gambar bulan. Dan kita masuk ke menu blend. Kita ubah blend mode-nya menjadi filter untuk menghilangkan layar hitam. Kemudian meletakkannya seperti ini. Jangan lupa kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Selanjutnya, kita ingin menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi, klik video kita di layer. Dan kita masuk ke menu adjust. Di sini saya ingin menurunkan brightness menjadi sekitar -5 supaya terlihat sedikit gelap. Kemudian menaikkan sedikit kontras menjadi sekitar 5. Dan menurunkan saturasi menjadi sekitar -15 supaya warnanya tidak terlalu keluar. Kemudian saya ingin menaikkan menjadi sekitar 15. Dan yang terakhir untuk temperatur menjadi sekitar 25, supaya warnanya terlihat kepanasan. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Pada video kedua, saya menggunakan teknik dan cara yang sama seperti sebelumnya. Tapi tangan tersebut terlihat transparan dikarenakan terkena masking. Untuk mengatasinya gampang sekali. Jadi kita duplikat video kita di layer dengan klik copy. Kemudian letakkan ini pada layer di bawah. Kemudian kita masuk ke masking. Dan pilih none untuk menghilangkan maskingnya. Selanjutnya kita masuk ke cutout. Dan pilih chroma key. Arahkan kursor ini ke bagian langit. Kemudian kamu bisa mengatur intensity dan shadow untuk mendapatkan detailnya. Sekarang tangan kita telah tidak lagi transparan. Kemudian kita simpan video ini ke galeri. Jadi begitulah cara mengubah langit dengan style seperti itu. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like. Jangan lupa follow Instagram Danny King. Dan sampai jumpa di video berikutnya.